Kapal kargo Sumantri Bojonegoro pada Rabu pagi terbakar perairan Cilacap, Jawa Tengah tepatnya di area 70 atau dekat terminal khusus Dermaga Pertamina. Kapal kargo bermuatan pupuk ini membawa 26 ABK. Asap tebal membumbung dari kapal kargo Sumantri Bojonegoro di sekitar terminal khusus dermaga Pertamina. Kepala Kantor pencai, Pencarian dan Pertolongan KKP Basarnas Cilacap, Inyoman Sidakarya mengatakan seluruh ABK berhasil diselamatkan. 21 ABK kapal telah dievakuasi sementara 5 ABK masih berada di dalam kapal untuk pemadaman.